hal-hal kayak gini bakal gue kamenin nanti selama gue di Bali, karena Tim Kepai udah punya tempat tersendiri di hati gue, anjir. Halo, selamat datang di channel ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silakan klik tombol subscribe agar gue lebih semangat membuat video berikutnya. Selamat menonton! Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini, Ayung tentunya, cuy. Kali ini gue lagi NR bersama Tim Kepai. Di situ ada The Salim, ada Pak Jala, ada Anik, ada Altaf, dan ada Long Moto Vlog, cuy. Ya, sebenarnya ada kurang mood aja gitu ya kalau gue mau ngonten, tapi ya standby kamera aja, siapa tahu ada yang menarik nanti di jalan raya ya. Dan ini juga sekalian arah pulang ya, habis ngopi-ngopi. Waduh ngebul. Motornya si Bangko ngebul. Shit.
Hah? Anaknya dulu, Kak. Ngapa dah? Lihat aja. Lo mana sih Pak Jala? Belakang. Aku baru inget kan gak selari dia. Ya Allah. Untung gak jantungan. Eh, kalian tuh harusnya sadar diri gitu loh. Motor kalian tuh. Eh, Pak Jala mana ini? Iya. Eh, sampai-sampai. Lupa tuh Pak Jala kan gak selari tadi. Kan lo yang paling belakang tadi. Iya bang, gue kebawa emosi gue tadi. Parah lo kan. Bengek ini motornya, ah? Gak dimatiin. Di telepon coba. Bengek motornya. Oh? Gak dimati. Kipasnya nyala. Ngebut banget tadi. Yang mulai siapa yang mulai? Gue gak ngeyakin. Gue gak ngeyakin kalau ada Pak Jala. Bisa jalannya enak ya, lurus ya, ngebutnya. Ya enak sih, enak. Enak banget malah jalanannya. Halo? Lo di mana? Hah? Anda ngapain? Rekam, sebenernya kalau ini gue suaranya gak nyampe. Oh. Gue gak nyampe, makanya sinkron. Hah? Di mana? Di mana? Lu di mana? Lu di mana? Bensin entek, goblok. Bensin entek. Alasan gak bisa lari. Gak bisa lari apa bensinnya? Di mana? Gak ada bensin ternyata. Pak Jala ketinggalan katanya sih karena bensinnya habis gitu. Di situ aja dorong-dorong.
anjir gua kelewatan cok. Dadah teuing. Ngapa sih? Enggak kuat ngejar. Motor bengek di bawah. Saling mana saling mana tadi putar balik di mana? Situ. Bablas mereka. Hah? Bablas mereka. Tempat gua putar balik tadi. Kayaknya enggak ngelihat deh, enggak ngelihat dia. Tadi udah lihat dari sebelah sana. Habis. Habis bensinnya. Habis bensinnya, Bang. Bohong lu. Bohong bilang aja enggak bisa ngejar lu. No. Tapi enggak kelihatan itu beneran enggak bohongan. No. Astaga. Enggak bohongan. Itu bocah dua kemana? Enggak ngelihat kayaknya. Lihatin sebelah sini, gua tadi ngelihat dari situ. Sudah mati lagi, hah? Mati videonya, mati videonya. Bukan ya? Eh? Bukan. Tadi dari playoffer ya? Turunan playoffer. Badan itu balik ke sana lagi loh, Jum. Gak lah kayaknya sih, juga. Ini nih, ini. Ini nggak usah dibawa dah motor kayak gini mah. Masih? Masih kan tadi? Eh nggak tahu dah. Ya satu udah mati. Hahaha. Bukannya nengok paha mulus ya? Mulus banget ya paha tetangga. Mulus banget ya paha. Ada tetangga tuh. Gila.
Tapi gak ngecap loh, bersih banget loh. Oh iyalah, jelas. Jelas. Tadi itu bulu banget, anjir. Dekel. Sabar, apa dia berat kan? Oh, disetutin sama si alang-alang. Beginilah ya, tim Kupro ya apa adanya ya. Ya, hal-hal kayak gini bakal gua kangenin nanti selama gua di Bali, karena tim Kupro udah punya tempat tersendiri di hati gua anjir. Ya kayak itulah, bakal gua kangenin saat-saat kayak gini anjir. Dari tadi tuh gua diem banyak kayaknya kayak gitu ya kan. Nah gua mikir saat-saat kayak gini tuh susah didapetin lagi. Jadi kalau nggak nyetutin, sana. Tutup, tutup. Lampu merah. Hahaha.
gue kagak. Aduh. Ada bensin eceran, coy. Mantap ya. Wah, ini bakal bisa jadi kenangan gua nih. Nanti kan gua mau ke Bali. Kasihan kameranya mati. Parah. Ini apa? Gak niat. Udah, ngomong di sini aja. Ngomong di sini aja. Apaan ngomong di situ? Kameranya habis, ngomongnya di sini aja. Keren itu anjir momennya tadi. Momennya keren itu. Dia lagi goreng, dia dorong dia. Sayangnya kameranya Altap mati, Bung. Hah? Langsung. Oke, jadi kita pisah di sini karena motornya Pajala sudah nyala ya. Udah isi bensin. Waktunya pulang, coy ya. Udah jam berapa ini anjir? Jam 2. Pokoknya momen-momen kayak gini ini bakal selalu gue ingat, bakal selalu gue kangenin saat gue ngonten di Jakarta, di Bekasi, NR sama tim Kuproy gitu loh. Wah! Mengikuti jejak Kak Salim saja ya. Oke cuy, mungkin videonya gua akhiri aja. Cukup sampai di sini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan klik tombol like-nya. Share ke teman-teman kalian juga, dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe membantu gua selalu semangat berkarya di YouTube ya, teman-teman. So, untuk mengakhiri video kali ini, gue pamit undur diri. See you next video. Gue Ayung Mata Vlog. Goodbye.